Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kembali ke kuliah ya. Sepertinya harus mengubah kembali formatnya nih. Jadi awalnya kan saya ingin kuliahnya sebentar saya salah share. Nah ini jadi awalnya materi akan saya simpan di e-learning ya. Kemudian Anda silahkan belajar secara mandiri. Begitu. Tapi ketika hari Jumat, kuliah kelas A ya, karena sudah saya bagikan tuh link videonya ke kelas A sebelum hari Jumat ya, hari Selasa atau Rabu saya lupa, atau hari Senin. Nah tapi tidak ada yang sudah mencoba lah, sudah belajar dari video tersebut, sehingga mau tidak mau sepertinya saya harus full ya, full maksudnya menjelaskan materi dalam setiap pertemuan. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan Anda pelajari lagi dari rekaman videonya. Nah, untuk kuliah hari ini kita akan belajar tentang ArcGIS Cursor ya. Di sini adalah modul untuk search, insert, dan update. Untuk sampel datanya dapat Anda lihat ya di sini di e-learning ada sampel data ini dapat diunduh. Nah, ini format geodatabase-nya ArcGIS ya. Ini untuk mencoba di rumah silakan download datanya. Nah, untuk materinya sendiri ya di sini review ya, mengapa kita melakukan pemrograman. Anda sudah belajar lah ya, pemrograman itu untuk apa ya. Kemudian inti dari pemrograman adalah function. Di function ini membuat blok kode, menjalankan misalnya membaca data, mengubah data ya, mengubah misalnya proyeksi dan sebagainya, sehingga kita tidak perlu menulis kode secara berulang. Ini secara umum ya untuk pemrograman seperti itu. Intinya adalah membuat fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita menggunakan ArcPy ya di sini. Di sini ada gambar ya, yang sebelah kiri ini. Ini adalah peta ya, peta dari titik halte bis di San Francisco. Kemudian di sebelah kanan
Ini adalah kolom atribut. Kolom atribut dari data tersebut. Nah, misalnya contoh data COVID lah ya, kalau kita kaitkan dengan terkini ya. Data COVID ini memiliki data yang detail ya, untuk setiap daerah. Nah, kemudian kita ingin membuat service atau melakukan analisis dari data COVID tersebut. Hanya kita hanya butuh beberapa kolom saja. Nah, ini fungsi dari data modul ya. Kita akan lihat lebih detail di Windows saya. Saya akan perlihatkan skenarionya seperti apa. Windows. Oke. Nah, jadi di sini ada data San Francisco. Kemudian di sini ada bus stops ya, halte bis ya. Kalau gitu saya tampilkan di sini, ini adalah data halte bis di San Francisco. Saya tampilkan atribut tabelnya. Di sini ada agency ID, agency, dan sebagainya ya. Nah, kemudian salah satu analisis ya, atau salah satu pekerjaan di dalam GIS adalah melakukan query. Memanggil data sebagian ya. Jadi kalau di sini kan ada data 16.054 titik. Nah, kemudian saya misalnya atau kita membutuhkan informasi titik halte yang dikelola oleh agensi San Francisco Municipality misalnya, atau dikelola oleh AC Transbay. Nah, itu biasanya kita lakukan query di ArcMap ya. Saya klik misalnya agensi, like, kemudian saya cari tahu macam agensinya menggunakan unique value ya di sini. Oke, ada AC Transbay. Kalau hanya AC Transbay kita gunakan sama dengan, kemudian kita klik apply. Nah, maka ada 73 titik halte yang terpilih yang dikelola oleh AC Transbay. Nah, umumnya dari data 16.000 kemudian terpilih 73 data ya, 73 record, itu kita lakukan ekspor. Di sini terlihat ya ada yang terpilih nih, yang berwarna biru muda ini. Nah, ini biasanya kita lakukan klik kanan, kemudian data, export data. Kemudian ada pilihan selected features ya. Kemudian ini saya seperti inilah. Tidak akan saya rename sebagai contoh. Ini adalah data terpilih. Nah, masalahnya data terpilih tersebut akan memiliki atribut yang sama dengan induknya ya, dengan data asli ini. Yang umumnya dilakukan kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan sebagian data saja, maka apa istilahnya, kolom-kolom yang tidak perlu, yang kita ingin hapus ya, kita lakukan
penghapusan secara manual. Nah, ini proses semacam ini akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi, dan ini dilakukan secara manual. Oleh karena itu, kita menggunakan ArcPy, data akses modul, sehingga kita hanya memilih titik sebagian titik, kemudian dengan kolom-kolom yang kita inginkan. Secara teori, kita balik lagi ya ke teori yang bolak-balik nih. Apa sih data akses modul itu yang dari yang ada di ArcPy? Jadi ini adalah satu modul ya, satu modul yang memudahkan interaksi data menjadi lebih apa ya, yang membuat interaksi data lebih mudah ya dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Walaupun sebenarnya kalau kita nanti kita tes ya, tidak terlalu cepat juga ya. Jadi ada cukup waktu ya menunggu untuk proses, padahal tidak kompleks ya. Ini mungkin topiknya berbeda dengan apa dengan topik saat ini ya, itu lebih ke arah optimasi. Kemudian dengan data akses ini memungkinkan analisis serta pengelolaan kolom data spasial. Nah, secara sederhana kursor data akses ini membutuhkan parameter wajib ya dan opsional. Nah, dari namanya saja kan kalau wajib harus diisi ya, kalau opsional bisa tidak diisi. Parameter wajibnya itu path ya, misalnya nama direktori, kemudian nama geodatabase-nya, nama feature datasetnya, kemudian kolom. Kalau kita ingin memanggil semua kolom, maka kita gunakan tanda bintang. Tapi kalau hanya sebagian kolom, sebagai contoh ya, ini adalah nama kolomnya. Jadi kalau ada dua kolom yang kita pilih, name dan date, maka ini adalah name, date ya, dengan tanda kutip dua menunjukkan string. Kemudian dibatasi oleh kurung kotak ya, bracket. Square bracket ini, kemudian parameter lainnya bersifat opsional. Nah, sebagai contoh parameter opsional itu adalah ekspresi SQL. Jadi tadi ya kita memilih kolom nama, kemudian memilih kolom stop ID misalnya. Kemudian untuk referensi spasial dapat disertakan walaupun dapat juga diabaikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah seperti minggu lalu ya, kadang-kadang environment variable-nya belum di-set, sehingga modul tidak dapat dipanggil oleh Python. Untuk mengeceknya sebelum ya, untuk mengeceknya ya di saya gunakan ini misalnya command prompt Python. Kemudian kalau minggu lalu kan menggunakan import struct ya. Nah, ini cepat ya memanggil modul struct ini cukup cepat, tapi kalau di sini memanggil ArcPy ini ada waktu cukup lama ya memanggil modul ArcPy ini. Nah, ini kalau sudah blinking di baris selanjutnya artinya sudah diimpor. Nah, ini
Artinya environment variable-nya sudah di set dengan benar. Nah, untuk ngeceknya bisa dari dua sini, menggunakan seperti minggu lalu ya, environment set environment variable di Windows-nya, atau mengecek berkas ini, berkas yang ada di directory Python 27 ArcGIS 10.5 /lib/site-packages. Di sini ada file desktop .pth, ya ini path ya, dan isinya ada di sini. Kemudian pastikan isi dari notepad ini sesuai dengan kondisi atau nama foldernya ya. Dan ini sifatnya case sensitif. Kalau tidak sesuai misalnya foldernya dengan A kecil, maka ini harus diganti menjadi A kecil. Nah, ini tujuan dari cursor search ya. Di sini untuk mendapatkan data ya. Jadi memilih data. Tadi ada 16.000 data titik Haltebis. Kemudian menggunakan search cursor dicari sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Misalnya tadi nama agennya yang menjalankan halte tersebut, kemudian nama rutenya atau yang lain, atau halte ID misalnya. Kemudian kita dapatkan berupa tuple. Ya, jadi TUPLE ya, istilah di Python. Dengan cursor search ini kita akan mendapatkan tuple. Kemudian item pertama dari baris adalah indeks 0, selanjutnya indeks 1 dan sebagainya. Nah, dalam kuliah kali ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan baris tersebut ya, satu demi satu, kemudian menyimpannya ke dalam berkas teks ya. Text file. Oke, kita langsung saja demo. Ya. Jadi di sini kita akan memilih sebagian record ya, sebagian baris dari ini saya hapus dulu. Oke. Kita mengimport ArcPy dulu ya. Jadi sebagai review, kalau kita membutuhkan fungsi-fungsi atau modul-modul tertentu dari Python, maka kita harus memanggil modulnya. Nah, karena kita akan membutuhkan modul ArcPy, misalnya data access, search, cursor, maka kita harus panggil dulu modul ArcPy dengan mengetikkan perintah import ArcPy, kemudian dari ArcPy data access kita import search cursor. Kemudian karena kita akan membuat file CSV dari file memilih record-nya, kita harus memanggil modul CSV, import CSV. Jadi ketika UTS mungkin masih ingat ya, misalnya menggunakan fungsi waktu, maka kita harus import datetime.
Kalau kita tidak butuh, maka kita tidak perlu panggil ya. Nah, jadi di sini seperti apa? Toolbox ya, kita panggil dulu toolbox yang diperlukan, kemudian fungsi-fungsi tersebut akan dapat digunakan. Nah, datanya di sini saya menggunakan data yang ada di folder ini, San Francisco GDB ya. Kemudian kalau dilihat menggunakan R-Catalog, kita bisa lihat di dalam folder San Francisco ini ada sebentar ya. Ini kan dataset, kemudian ada feature class ya. Jadi ada San Francisco ini adalah datasetnya, feature dataset, kemudian feature class yang akan kita akses adalah bus stops. Oke, nah ini kita akan buat variabel ya. Namanya bus stops. Kita baca ini adalah layernya bus stop, kemudian kita siapkan nama file. Nama filenya kita simpan ya, misalnya bus stop csv. Kemudian kita tentukan ya headers. Jadi ini adalah file txt. Kemudian dalam file txt ini koma severity value ya CSV, kita tentukan headernya adalah bus line name misalnya, kemudian bus stop ID, kemudian X, terakhir adalah Y. Kita akan buat dengan menggunakan fungsi create csv. Dengan write in binary mode wb. Nah, ini kita lihat di sini ada create csv. Nah, create csv ini tidak disediakan oleh modul ArcPy, juga tidak disediakan oleh modul csv. Nah, karena itu kita harus membuat fungsi yang kita definisikan sendiri. Fungsi ini memiliki parameter data CSV name, kemudian modulnya adalah append in binary mode. Nah, kalau fungsi kita akhiri dengan titik dua. Kalau kita menggunakan IDE ya, maka kalau data filenya Python, maka otomatis melakukan indentasi sebanyak 4 spasi ya. CSV name kita simpan sebagai CSV file. Kemudian kita guna CSV writer, ini adalah fungsi dari CSV ya. Jadi di sini kita memanfaatkan fungsi dari CSV, modul CSV, namanya CSV writer. Menyimpan sebagai CSV file, kemudian delimiternya adalah koma. Kemudian kita CSV writer, kemudian kita simpan setiap barisnya dari data yang kita buat. Kita sudah persiapkan
file yang akan kita baca. Saya akan buat ini adalah feature class ya. Feature class yang akan dipanggil. Kemudian CSV name ini adalah nama file CSV yang akan dibuat. Kemudian headers ini adalah header dari file CSV. Nah, header ini nanti kita lihat akan gunakan kolom yang ada di feature class. Pertanyaan selanjutnya adalah query ya. Di query itu kita akan gunakan variabel SQL. Nah, variabel SQL ini silahkan bisa gunakan nama apapun ya misalnya. Oke, kita akan pilih contohnya yang mana ya? Ada agency ID, oke, agency ID, kemudian ada kita pilih ya, gunakan saja agency ID SF, kemudian bus signature, bus designation ya, bus signac, ferry plaza. Jadi di sini ada agency ID. Jadi kalau saya pilih ya dari sini dari query agency ID sama dengan SF and bus sama dengan Ferry Plaza. Mana Ferry Plaza? Kalau di sini kan kita lihat masih nol ya. Kemudian kita klik apply, maka akan ada 490 baris yang terpilih. Oke, ini kalau kita lakukan secara manual. Nah, kemudian kita gunakan itu name sama dengan bukan name ya. Mana tadi? Agency ID ya. Kita gunakan agency ID sama dengan SF dan N. Ini adalah SQL-nya ya. Agency ID sama dengan SF and bus signat Ferry Plaza. Kemudian perintahnya kita lakukan dengan apply DA, kemudian search cursor, kemudian strukturnya adalah kita pilih feature class-nya, kemudian tadi ya SQL-nya kolom yang akan kita pilih. Bukan kolom. Jadi ini adalah query-nya, nah, tapi yang akan kita masukkan ke dalam ke dalam file CSV adalah kolom name, kemudian stop ID, kemudian save at XY, kemudian kita akhiri dengan SQL. SQL ini sebagai kursor. Di perintah umumnya
karena ini adalah iterasi ya, menggunakan dengan arcpy.da kursor, kita pilih feature kelasnya, kemudian kita akan memilih kolom name, stop ID, kemudian save exe, kemudian record yang akan kita pilih itu berdasarkan SQL ini, agency ID SF ya. Kemudian di sini hit enter untuk setiap baris dalam kursor. Kita akan buat, kita akan definisikan variabel line name pertama. Line name ini dibuat dari baris indeks indeks pertama indeks 0 ya. Baris indeks yang pertama. Kemudian stop ID sama dengan row berikutnya, row 1. Kemudian location X sama dengan row 2. Index 0. Kemudian location Y sama dengan row 2. Index 1. Nah, keempat kolom ini, keempat variabel ini kita gabungkan menjadi variabel data terdiri dari line name, stop ID, location X, location Y. Kemudian baru kita create CSV data CSV name. Jadi perintah ini akan berjalan setiap baris ya. Untuk setiap baris dari query ini, misalnya baris pertama didapatkan namanya apa, stop ID stop ID-nya apa, location X-nya apa, location Y-nya apa. Kemudian dibuat satu file ya. Satu file namanya bus stops CSV diisi baris pertama. Kemudian kursor ini akan bergerak ke record berikutnya, kemudian melakukan query dan karena modenya adalah append ya, append in binary file ya di sini, artinya tidak akan dibuat file baru, tapi file ini tetap kemudian akan append, itu artinya ditambahkan datanya ya, data baru. Dilakukan berulang ya sampai 490 baris ya di sini. Kita save ya. Ini search.py. Oke. Untuk mengujinya ya kita lakukan, sebentar ini saya keluar dulu. Perintah Python search.py. Sambil menunggu proses, kita lihat ya di sini di project. Nah, ini muncul ya bus stops py, masih 0 byte ya. Ini belum ada isinya. CS ini ada pesan kesalahan, global name CS writer is not defined, ini ada kesalahan ketik. CS V. Ini harusnya CSV writer. Ini tidak ada pesan kesalahan, artinya file sudah berhasil dibuat. Nah, ini 25 kilobyte ya. Kita akan buka dengan WordPad. Saya belum punya office nih di sini nih. Kita bisa hitung nggak ya di sini?
Ada pilihan baris keberapa? Jadi ini tidak ada ininya ya. Ini ada, kalau dihitung ya, ada 490 record dari query tersebut. Nah, ini manfaat dari search cursor, di mana kita melakukan query dari data, kemudian menyimpan query tersebut dalam bentuk file. Dan ini kalau dalam membuat web GIS, ya seringkali ini dibutuhkan. Kita bisa simpan dalam format yang lain ya, misalnya GeoJSON, sehingga data GeoJSON ini bisa dibagikan kepada orang lain ya, kepada publik, dan publik menggunakan data tersebut. Jadi publik tidak langsung mengakses ke geodatabase, tapi hanya mengakses ke file teksnya. Sehingga dari sisi keamanan server akan menjadi lebih baik. Ini adalah contohnya. Kemudian update ya. Berikutnya adalah update kursor. Update kursor pada prinsipnya sama dengan search kursor, di mana kita melakukan query pada data, dari situ kita melakukan apa misalnya. Setelah terpilih datanya, maka kita ubah datanya menjadi, misalnya begini, misalnya ada halte ya tadi ya, halte yang dikelola oleh SF. Kemudian dari sisi bisnis, SF ini bangkrut misalnya. Kemudian dibeli oleh agen yang lain, dibeli oleh perusahaan yang lain. Sehingga otomatis halte tersebut dimiliki oleh perusahaan yang baru lah. Bagaimana cara melakukan update-nya? Nah, ini kita lihat contohnya saja di ArcMap-nya ya. Jadi di sini mana ya tadi? Pilih oke. Okay. Kita gunakan saja query yang sama ya. Kemudian kita akan ubah, tadinya yang terpilih itu dimiliki oleh SF. Nah, selanjutnya agensinya dimiliki oleh AD misalnya. Oke, ini kita copy dulu ya, ini kita pilih ke update. Untuk update ya, di sini kita tidak membutuhkan create CSV, karena data akan diupdate langsung ke feature class yang ada di geodatabase. Ini otomatis harus kita hapus. Kemudian local variable-nya tetap ya, bus stop. Kemudian ini tidak perlu juga. Dan yang harus kita ubah terutama adalah di sini. Kita gunakan ArcPy Data Access, tapi yang kita panggil adalah update cursor. Ini adalah query-nya, tetap sama ya. Kita akan memanggil agensi
dengan kode agency ID SF, kemudian bus Signac Ferry Plaza. Kemudian ini kita ubah menjadi update. Kemudian yang akan kita update adalah agency ID ya. Agency ID. Kita akan mengupdate agency ID yang ada di feature class bus stop dengan query SQL ini ya. Untuk setiap baris di dalam kursor, karena kita hanya memilih satu ya di sini, maka hanya akan ada row index 0. Kemudian kita definisikan new agency ID, kemudian bukan ini ya, line agency ID misalnya, new agency ID, line agency ID, replace tadi ya SF, kita replace menjadi AD. Jadi di sini 490 record agency ID SF untuk Ferry Plaza akan kita ubah menjadi agency ID-nya menjadi AD. Dari SF menjadi AD. Sekarang kita cek dulu saja ya untuk melihat ada berapa banyak sih yang dimiliki oleh agensi ID SF. AD ya. AD Y. Kok enggak ada? Oh, AS yang salah. Tidak ada ya. AD. Ini ada 73 ya. Jadi kalau AD ini 73, kemudian tadi kita pindahkan kepengelolaan dari SF sebanyak 490, maka otomatis akan ada berapa? 563 ya yang dimiliki oleh AD. Kalau kita sudah melakukan update. Di sini line agency ID row 0, new agency ID line agency ID replace SF, kemudian data ini kita hapus ya. Kita mulai dari row pertama, new agency ID, kemudian kursor, update row. Untuk setiap baris dalam kursor ya di sini dengan fungsi update kursor dari modul data akses ArcPy yang diterapkan pada feature kelas bus stop, agency ID dengan query agency ID sama dengan SF dan bus Signalnya Ferry Plaza, kita akan ubah jadi AD, agency ID-nya. Kita tes. Update. PY.
Runtime error for row in cursor, unspecified error, line 10. Agency ID. Errornya di mana nih? Unspecified error line 10. Harus di remove dulu sebentar ya. Oke. Ya, jadi salah satu kendala ya, salah satu itu bug atau bukan bug ya, salah satu kelemahan ya dari fitur update ini adalah kita tidak boleh menampilkan ya file tersebut di ArcMap. Kalau kita panggil sekarang bastop, kemudian kita query di mana agensi ID sama dengan AD ya. Tadi kan hanya 7 berapa? 3 ya. Agensi pilih AD and enggak. Cukup AD saja. Baik. Nah, 563 ya. Benar ya. Ini sudah di-update menggunakan script. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan ArcMap ya. Jadi manfaat dari ArcPy ini adalah query data atau analisis spasial bahkan ya, misalnya clipping atau nanti ya bahkan sampai ke pencetakan peta bisa kita lakukan menggunakan script. Mengenai strukturnya ya, ini kita sama-sama belajar ya bagaimana strukturnya, kemudian semakin sering ya kita berlatih maka kita akan semakin hafal ya. Kalaupun kita tidak hafal, kita cukup menyimpan ini di dalam cheat code lah katakanlah ya, contekan, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi atau request yang diinginkan. Ini untuk update. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melakukan insert. Nah, kalau insert artinya akan menambahkan data baru. Nah, untuk insert ini tidak dilakukan seperti search dan update. Kita lihat bedanya di mana ya. Ini contoh yang tadi ya, baseline 71 di 75, untuk kali ini kita ubah agency ID. Pada prinsipnya sama. Kemudian ketika melakukan update, pastikan layer tidak sedang diakses ya. Nah, tadi kita lihat ada unknown error ya di sini, unknown error, kemudian kita remove dari ArcMap ya. Kemudian dilakukan prosesnya kembali dan data berhasil diperbaharui. Untuk feature class, di sini bedanya tidak dilakukan iterasi untuk membaca data.
Jadi iterasi yang dilakukan adalah iterasi menulis. Kalau misalnya datanya bukan hanya satu record, tapi banyak record. Kemudian karena kita tidak berulang membaca data, maka ekspresi SQL tidak dapat digunakan. Oke, kita lihat kembali di Windows. Nah, di sini kita akan tambahkan data baru ya. Misalnya ada di sini ada 16054 ya. 16054 kita akan tambahkan nanti satu data misalnya. Ada data halte yang baru. Ini ya, saya hapus dulu. Seperti biasa, kita panggil import arpy. Kemudian selanjutnya dari arpy ini kita pilih arpy data access, import, insert, cursor. Kemudian datanya sama ya. Jadi kita gunakan feature class yang akan digunakan ini. Kemudian kita akan gunakan perintah insert cursor. Seperti biasa, awalnya adalah feature class-nya. Kemudian kita akan tambahkan ya. Bus stop. Inginnya adalah shape ya. Karena XY, kemudian apa tadi? Agency ID misalnya. Kemudian stop ID. Sebagai contoh, saya di sana menjadi orang kaya ya, memiliki perusahaan sendiri. Perusahaannya menggunakan kode FH ya nama saya. Nah, maka saya akan tambahkan ya di sini. Kita buat variabel titik baru, tambahkan dengan ini ya, koordinat pair ini kita harus definisikan dulu dengan koordinat. Kita sudah memiliki koordinat, kemudian biasanya kan tahapan menambahkan data titik adalah atau garis atau poligon. Yang pertama kali dibuat adalah shape-nya ya. Jadi kita klik kalau di manual ya. Kalau di sini kita masukkan menggunakan informasi dalam bentuk teks. Pasangan koordinatnya ini, kemudian baru kita tambahkan titik baru dengan memasukkan informasi koordinat ini. Kemudian kita membuat list, data list untuk new point. Kemudian new point ini shape-nya menggunakan ini ya. Kemudian ada agency ID di sini saya
belakang nama saya FH misalnya. Kemudian stop ID-nya integer misalnya berapa? 2 3 4 6. Ini ada 6 kode ini, kemudian kita masukkan baris baru ya ke dalam row dari data list. Jangan lupa untuk insert kursor kita harus menghapus kursor tersebut. Ketika proses sudah selesai. Jadi di sini kita akan menambahkan satu titik ya dengan koordinat ini, kemudian titik tersebut memiliki informasi agency ID-nya siapa. Ini contoh ya, kita hanya akan mengupdate informasi dari agency ID dan stop ID. Kita cek dulu di sini, kita query agency ID sama dengan Eva, apakah ada atau tidak. Klik apply, tidak ada ya, masih nol. Kita akan lakukan, kita tes sekarang, kita tes apakah berhasil atau tidak ketika layernya ditampilkan di ArtMap. Kita lakukan perintah Python insert py. Oke, sepertinya berhasil. Kita lihat query ya. Perintah yang sama harusnya ada satu ya. Tidak ada. Agency ID. Nah, ini tidak ada nih. Salahnya di mana nih? Data coba lagi. Masih gagal sebentar. Wah, kalau kita remove ya, coba ku
query agency ID sama dengan evaluasi ada nih sekarang. Apply. Nah, seperti ini sama ya dengan update. Di sini kelemahannya data tidak boleh ditampilkan di ArcMap. Jadi sama dengan update. Untuk mengisi record, player yang akan kita isi dengan record baru tidak boleh ditampilkan di ArcMap ya, walaupun kodenya benar, kemudian prosesnya tidak menghasilkan pesan kesalahan, tapi data tidak dapat dimasukkan. Nah, itu adalah bagaimana menambahkan satu titik. Nah, bagaimana kalau kita memiliki titiknya banyak ya? Kalau titiknya banyak, ya kita buat list dulu ya. Kita buat list ya. Di sini contohnya saya sudah siapkan. Di sini adalah apa namanya? Agency ID-nya tetap ya. FH. Kemudian karena list ya di sini datanya list, maka kita akan gunakan iterasi untuk menulis ya, memasukkan kursor, memasukkan record ya. Kemudian di sini shape, kemudian agency ID, dan terakhir adalah stop ID sebagai kursor. Di sini S insert kursor. Untuk jadi di sini for data list in list of list, kita akan membuat titik baru yang dimulai dari menggunakan fungsi arcpy point. Arcpy point kemudian menggunakan pertama yang ditulis dari index 0 ya, data list index 0. Kemudian data list dimulai dari indeks 0. Point I cursor insert row dalam data list. Di sini kita harus membiasakan diri dengan struktur perintahnya ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi insert cursor dari modul ArcPy data access. Kita akan menambahkan record ke dalam layer bus stop. Kemudian layer bus stopnya ini akan kita masukkan informasi shape XY ya, di sini XY, kemudian agency ID dan stop ID. Nah, prosedurnya adalah untuk setiap ini ya, for data list in list of list ya, untuk setiap record ini kita bisa ubah misalnya
for data in list of list ya, atau for list ya. Kalau saya ini silahkan diubah variabelnya ya, bebas ya. Intinya adalah untuk setiap record di dalam list of list ya, maka kita akan membangun atau menambahkan satu titik. Jadi titik titik menggunakan fungsi arpy point. Mulai dari data list ya. Jadi ini adalah data list ya. Data list 0, data list 1, data list 2. Dimulai dari indeks yang pertama ya, indeks 0. Kemudian selanjutnya data list 0 ini new point. Kemudian ulangi proses tersebut untuk setiap data list ya. Jadi kalau di sini ada 3, maka indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, sehingga kalau saya jalankan perintah ini, maka nanti ketika saya lakukan query di sini, nanti di argmax komponen agency ID-nya bukan hanya satu yang untuk FH, tapi akan menjadi 4. Saya akan coba jalankan. Oke, ini berhasil ya. Kita panggil. Kemudian kita lihat atributnya. Tadi kan 16.054. Nah, sekarang ada 16.058. Berarti tambah 4 ya. 16.05 berapa ya tadi? Lupa saya. Kita query atributnya agency ID sama dengan nilai FH. Harusnya ada 4 nih. Ya, 4 yang terpilih. Ini adalah contoh untuk insert. Jadi modul data access insert, search, update dan insert ini adalah modul utama ya yang harus kita pahami. Karena nanti untuk melakukan printing ya atau melakukan query data, kita akan banyak menggunakan modul-modul ini. Jadi harus dipahami lah. Untuk apa namanya? Untuk Anda berlatih, silahkan nanti rekamannya Anda tonton ya. Untuk kodenya saya tidak akan bagikan sekarang. Saya akan bagikan minggu depan. Karena kalau dibagikan sekarang ya nanti tinggal dijalankan selesai ya. Tapi proses belajarnya tidak menjadi optimal. Ya, jadi mungkin itu yang dapat saya bagikan ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin terlihat sulit ya, kalau baru sekali melihat ya. Tapi sebenarnya polanya nanti kalau sudah dicoba sendiri tidak terlalu sulit sebenarnya. Kalau kita sudah belajar algoritma, kita tahu kode apa yang harus kita ubah, kemudian yang harus kita modifikasi untuk menghasilkan data yang baru. Bagaimana kira-kira ada pertanyaan atau pernyataan?
ini sebagai pengantar ya dari modul ArcPy yang lebih lebih mengerucut lah, lebih fokus penggunaan ArcPy dalam melakukan otomatisasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu ya, atau cepat ditemukan obatnya. Walaupun kalau virus ya, penyakit dari virus tidak akan ada obatnya ya, karena virus pada dasarnya bukan makhluk hidup ya. Tapi ada obat yang mampu meningkatkan peluang kesembuhan lah. Kalau tidak salah kan ada apa, Mexadetason apa, yang meningkatkan peluang hidupnya lebih dari 30% ya. Berarti kalaupun terkena misalnya seperti flu biasa, insya Allah sembuh ya dengan istirahat, minum obat, minum vitamin C, sehingga bisa kuliah offline lagi ya. Karena kalau kuliah online kita tidak bisa ngobrol-ngobrol ya dengan teman sendiri, tidak bisa beli bala-bala ya. Iya, Pak. Udah punya uang kita bisa ngutang ya ke teman. Wah, betul, Pak. Online kan susah ya. Kasih es krim, Pak. Mungkin itu ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Untuk praktikum, mudah-mudahan nanti lebih lebih fokus ya dengan ArcPy-nya. Tidak salah hari Rabu ya praktikumnya. Nah, mungkin besok ya saya akan koordinasi dengan asisten terkait dengan bagaimana menyiapkan printing otomatis ya. Dan bagian dari printing ini adalah modul ArcPy Data Access. Karena itu silahkan dipelajari lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak.